kemarin saya muter-muter nyari bioskop Pelita. Iya, Pelita di sini. Iya. Iya. Eh, bukannya itu ya? Oh, sana. Iya. Kalau sana ya dulu itu Merdeka. Kalau yang di sini kan pasar lama yang Serang Plaza itu apa, Serang Plaza. Iya, itu Serang Plaza. Bukannya yang di sini yang Pelita iya, itu yang... kalau ini Pelita. Ini Trimurti, itu Trikarya dulu. Ini belakang Pelita namanya. Oh, ini namanya belakang Pelita. Ya. Gua pernah nonton situ, Pak. Iya, udah kenyang lagi masih berjalan mah. Orang kita orang sininya. Nonton apa maksudnya, Pak? Ya udah enggak lagi Pelita-Pelita itu kan bioskop. Iya, biasanya nonton film apa? Ya, film India lagi masih muda paling nontonnya. Film apa aja yang bagus lagi masih muda. Bukan pernah lah, dari kecil saya masih. Film apa aja biasanya, Pak? Film India dulu, Pak. India. India, hobinya sekarang India. Film Pelita, bioskop Pelita. Zaman dulu masuk bayar berapa, Pak? Nonton waktu nonton. Waktu saya masih jarang bayar saya masuk. Oh, anak sini, gitu, bukan keluar. Sudah berapa tahun, Pak, di sini, Pak? Saya dari kecil jualan aja gini dari tahun 69. 69, Pak? Iya, dagang peci gini nih sampai sekarang, sampai tua. Saya nonton situ nggak, Pak? Apa? Di bioskop itu pernah nonton nggak? Tuh, sering. Tiap pulang jualan, nonton dulu pulang. Nonton apa aja, Pak? Hah? Kalau film-filmnya dulu itu gimana, Pak? Biasanya kayak sinetron, kayak film-film sekarang. Baik Prima gitu, Pak? Iya, kebanyakan baru Prima. Mas, nonton? Nonton apa namanya? Berapa tiketnya, Pak? Maksudnya, Pak? Sekarang antara 25. Enggak dulu, Bapak-Pak. Oh, ini masih 100 perak. Kan seperak antri dulu. Film India, filmnya film horor, film Malaysia, kebanyakannya India lah. Kebanyakan tahun 80-an, 70-an, 80 lah. Barnya 89. Boleh dikatakan ya gedung-gedung film satu sarana hiburan, keduanya banyak yang kehilangan. Kehilangan? Iya, itu kan kenang-kenangan tahun Belanda. Kan? Iya. Iya kan? Sebenarnya jangan sampai dihilangkan. Halo. Thank you.
Kenapa? Kalau bioskop masih berasa gini sih. Oh, berarti tapi dulunya bioskop juga ya? Hmm. Restoran. Oh, restorannya, kafenya. Juga bahagianya. Dalamnya. Bola tiga. Bola tiga ya. Bukan biliar, bukan bola tiga. Oh, namanya bola tiga. Iya, bola pakai tiga, cuman gak ada lubang-lubang ini. Hah? Sebetnya sepak bola. Udah lama kerja sini? Iya dong, udah lama. Iya, kita kuliah di sini udah lama, Mas, sampai 3 tahun, tapi belum lulus. Kuliah? Oh, kuliah di sini? Iya, kuliah. Kuliah payah. Kita gajinya di sini berapa? Enggaknya banyak aja. Tapi alhamdulillah kita masih hidup. Yang punya orang mana nih? Pak Haji. Jabat jadi anggota DPR. Oh, yang punya ini. Bukannya ini lebih bioskop? Bioskop sebelah. Oh, udah dibangun. Oh. Di sini yang suka ngelidernya siapa? Kan yang punya Pak Haji, yang nungguinnya siapa? Pak Haji. Film-film ya sering saya pilih film ini, film Hong Kong. Chen Chen Lung sih, Chen Lung ya, zaman Chen Lung. Chen Chin tuh, ingat semua tuh kalau ini. Tiketnya berapa tuh, Pak? Lupa tuh berapa waktu itu, masih 200 perak. Enak ya nonton 200 perak. Gede dulu, 200 perak itu saya jajan 5 rupiah, 5 perak. 200 ya, 150 apa ya, 150 itu udah balkon itu kan, yang di atas kan lebih mahal, jadi yang di depan lebih murah balkon. Kalau itu apa namanya, berhentinya mulai kapan ya? Nah, semenjak ini aja tuh TV-TV swasta. Tahun berapa RCTI itu, tahun berapa tuh? 8 berapa tuh? 89. Ya tahun 9. 89 ya, 90-an ya. Semenjak TV swasta